Hei, lu strike ya? Strike terus. Baru balik. Nice. Baru balik, guys. Hei. Bulan. Uy. Bulan. Okay. First strike paling kena terus. Morning. Oi. Nama ganda jang, ha? Ipin school. Hana school nih. Oh, Hana school. Yes, right. Alah, kecilan. Kecil saja nih, guys. Ini kecil saja. Nah. Bulan. Push kecil. Pas lah. Kita kasih lepa. Bulan. Okay, mulai. Kita cari lagi. Mana bowling dia orang tadi? Keluar. Mana? Oh, tu dia. Karen. Ah, kena guys. Yes, ada size. Yang ni ada size, guys. Ini ada size. Okay. Yeah. Huh. Tu dia. Bulan ketiga untuk pagi ni. Up. Ya. Ha, yang ni ada size sikit. Nah. Ketiga. Okey. Ni kita bawa. Kita bawa. Sini banyak bulan, guys, sebenarnya. Okey. Sini. Kolam ni kan kadang-kadang ada toman juga. Pernah berapa kali strike toman kat sini tapi tak hanggut sebab tali aku kecil kan. Untuk memang ni game untuk harup bulan je. So asyik lucut. Itulah cerita dia. Tak makan kemas. Ni keril aku pakai ya. Aku pakai Castella City 700 SSW daripada Divercraft. Speed dia 83. And then rod aku pakai Lemax Microjet Slim Max. Kekuatan 410. Memang sedap lah yang bulan kan. Apa-apa lagi kalau yang kena yang monster sikit. Memang layan lah. Ini aku pernah dapat dalam 700 gram jugalah bulan sini. Macam ada. Tu boleh poling lagi. Oh, jauh. Pemilihan jig head penting. Okey. Tu yang saya nak bagi tahu sebenarnya ni. Salah jig head ataupun jenis yang yang tak bersesuai memang dia tak akan lekat. Susah nak lekat. Sebab satu faktor dia bulan ni dia suka melompat. And then perangai dia satu melompat lah. Dia melompat tu memang cantik. Setakat ni belum lagi yang melompat. Nak tengok dia melompat nanti lah. Kita tengok ada tak yang melompat. Yang sebelum ni ambak apa tu dia melompat. Tengok dia lucut ke tak. Tapi dalam 50% dia memang akan lucut lah. Oh, tu dia. Tak ada. Kan. Oh ya. Tu dia, guys. Yes.
Oh kan, ah melompat. Oh kan, ah melompat. Dia kasih tonton tengok dia melompat. Cantik lah. Yes. Oh. Jangan lompat, jangan lompat. Ada size guys, ada size. Yang ni besar sikit daripada dua yang tadi. Okay guys, dah tu dia, dah keluar lah. Bagus, bagus. Bulan kita guys, bulan. Yang ni ada size kipso ni. Salah, tapi taklah sampai 500 gram, tak sampai pun. Okay, mana dia tadi? Nah, bulan. Cantik tak? Ni nama dia bulan. Bulan mengambang. Yang ni, yang ni lah jantan ni. Tengok, ada sirip dia panjang sikit. Cantik, right. Untuk bulan, kita ambil yang besar je tu lah ya. Okay, yang kecil kita lepas. Tak biasa. Buat tulang. Biasa aku buat, aku steam je. Steam aku tak potong. Aku je buang perut je. Lepas tu, makan macam tu je. Yang biasa aku buat lah. Oh no, depan-depan dia ambil guys. No. Dapat lagi. Dapat lagi. Okey, bulan keempat, kelima sebenarnya. Nah, lagi seekor. Bulan-bulan-bulan depan je dia ambil tadi. Okey. Nice. Ni kita tapau. Okey guys, kalau boleh kan, untuk sesiapa yang mancing, kalau dah pakai tu, dah contoh dah beli barang makan ke, janganlah buang sampah merata-rata. Nyusahkan orang, kotor. Ni masih baik aku dapat recycle. Ni 4 ekor, 1 2 3 4. Okay, 4 ekor. 4 ekor. Jom. Dapat. Okay guys, kita dah sampai. Tapi teratai ni, depan ni, dia tengok macam mana dia tertarik. Try dulu. Wuih, ulan lagi. Oh, dapat lagi guys. Depan. Sama saiz tadi lagi. Dapat lagi. Kecil. Hai sini. Di sini. Alah. Kecil. Nah, lebih kurang ni. Tak apalah, buat ikan masin. Kecil.
atas lah. Okay, nah kecil anak bulan. Bye. Panas guys. Yes, apa lagi? Melompat. Oke. Waktu. Ya. Ni kecil besar. Yes, dapat lagi. Bulan mana empat. Nah, bulan. Ni ikan masin. Okey. Kita ada cash. Konsep hari ini ada yang cash and release, ada yang cash and tapau. Okey, yang cash and tapau yang size okey-okey sikit. Yang cash release yang kecil macam tadilah. Itu kita nak release. Untuk nanti kita main balik. Yang cash tapau kita memang tapau sebab dia besar. Okey. Yang marah pada para penonton saya nanti.